Selamat siang teman-teman. Hari ini kita bertiga mau mukbang di satenya Pak Nano, sate petir. Dan kita nanti pesen yang sangat pedas. Coba nanti kita masuk dan pesan sate petir sama tengkleng. Oke, ikuti video saya dan simak terus sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Let's go. Ini tepatnya di Jogja, Jalan Ring Road Selatan. Sate petir Pak Nano. Ini memang sangat pedas sekali, teman-teman. Nah, ininya Pak Nano, Pak Nano. Beliau baru persiapan buat bikin sate, dan ini masih motongi cabe. Oh, sarjana. Ini bukanya tahun berapa, Pak? Bukanya tahun 1984. Biasanya tutup jam berapa, Pak? Kalau malam itu jam 6, jam 7. Jam 6, jam 7. Itu kira-kira habis berapa, Pak? Berapa porsi atau berapa kilo? Ibu-ibu. Oh, yang ibu-ibu. Dan ini teman-teman sudah mulai mau bakar. Kita masih nunggu tengkleng. Sambil nunggu tengkleng, oke, ngatem. Gimana, Kak Agus? Sudah siap? Oh, siap. Pastinya siap. Masih berani tambahin abon cabai level 30. Level 30. Oke. Dan ini penampakannya. Ini kita masih sambil nunggu tengkleng, dan ini sepertinya belum sangat amazing pedesnya. Saya pesen cabai rawit satu mangkok, dan itu pesanan cabai saya baru dipotong-potong. Ya, cabai rawit ini. Ini teman-teman pesanan kita cabainya. Ini pesanan kita sudah hadir semua dan datang semua, dan ini lihat tengkleng petirnya. Dan ini pesanan cabai kita. Ini sate petir. Oke, masih ditambah abon cabai level 30. Kita langsung saja teman-teman. Ini kita tambahin cabai. Yang sate kak. Nah, kita seperti biasa dibagi rata cabainya. Kita habiskan.
hancurkan. Dan jangan lupa sebelum makan kita berdoa dulu. Oke, langsung saja. Apakah kalian sudah siap? Oke. Oke teman-teman, kita seperti biasa. Dan ini masih kita tambahin abu cabe dan abu jagung. Kita tambahin abon cabe dan sampai ketutup rapat. Gimana rasanya, Kak? Mantap. Dagingnya empuk. Kak Agus. Wah. Belum pedas sih. Nanti kita tambah lagi. Oke, siap. Mantap. Tuh kata Pak Nano kalau masih kurang pedas mau dikasih cabai lagi. Dan ini rasanya sangat luar biasa. Tuh kata Pak Nano kalau masih kurang pedas mau dikasih cabai lagi. Dan ini rasanya sangat luar biasa. Ini harus dihabiskan ya, Kak Agus. Oke. Dan ini punya saya. Nah ini memang benar-benar petir. Ini punya Kak Agus masih ada cabenya, sisanya kita tuangkan di tengkleng. Terus nambah nasi. Wah, ketengkus panas sih. Lanjut ketengkleng, bro. Lanjut ketengkleng, bro. Lihat matanya itu apa kok beda tahu yang ini yuk. Mereka lanjut tengkleng ya karena saya masih tengkleng petir. Thank you.
ini lanjut Kak Agus. Kuahnya diminum. Dan ini sekarang bagian rajanya pedas Kak Hendra. Makan cabenya. Ini. Ini cabe ya, cabe. Oke. Luar biasa. Aduh. Masih kurang. Kalau masih kurang kita pesan lagi. Nyerah. Ini kuahnya masih Kak Agus. Tolong diminum. Tolong diminum Kak Agus. Dia minum. Nah, ini real. Dia minum, benar-benar minum. Ini gantian Kak Hendra. Dan ini nanti juga diminum. Ini real ya, tanpa minum es ataupun minum apa aja. Sangat luar biasa, amazing. Diminum Kak Indra, diminum. Coba lihat dari atas. Nah, luar biasa. Oke teman-teman, sambil kita mengakhiri tentang setir sama Sati Petir Pak Nanoni. Dan ini udah habis punya Kak Agus, habis punya Kak Indra, udah habis. Tapi ini masih ada sisa karena ini rasanya sangat luar biasa. Oke, gimana Kak Agus rasanya? Atau sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.